Kelangkaan akan gas LPG 3 kg di pasaran karena memang terjadi akibat beratnya sistem distribusi LPG gas 3 kg. Gas LPG 3 kg merupakan bahan bakar yang diperuntukkan untuk masyarakat yang berhak, akan tetapi banyak masyarakat yang tidak berhak dapat menikmatinya juga. Hal tersebut yang mendorong program distribusi tertutup LPG 3 kg dengan kartu kendali diterapkan di masyarakat. Lalu kenapa sistem ini diterapkan? Berikut informasinya. Untuk mencegah oknum-oknum yang menyalahgunakan penyaluran LPG 3 kg, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan menerapkan sistem distribusi tertutup LPG 3 kg. Untuk uji coba sistem ini, Ditjen Migas memilih 7 wilayah kabupaten atau kota di Indonesia. Ketujuh wilayah tersebut yakni Pekanbaru, Sumedang, Purbalingga, Surakarta, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Sedangkan Kabupaten Sumedang yang terpilih untuk di Jawa Barat. Dengan uji coba ini, diharapkan akan ditemukan sistem pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi yang akan diterapkan secara nasional di tahun-tahun mendatang. Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG yang ditetapkan 29 September 2009 lalu, pelaksanaan sistem distribusi tertutup akan dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara bertahap. Dengan sistem ini, pemerintah akan dengan mudah mengidentifikasi jika terjadi kelangkaan dan dapat mengetahui kebutuhan pasokan LPG 3 kg. Sementara bagi penyalur, subpenyalur yang akan diuntungkan karena memiliki distribusi wilayah yang pasti dan pasokan lebih terjaga serta dapat diprediksi kebutuhannya. Sistem distribusi tertutup LPG 3 kg ini merupakan sistem tata niaga LPG 3 kg yang dirancang sedemikian rupa di mana dalam satu wilayah akan ada penyalur yang melayani kebutuhan pasokan LPG ke beberapa subpenyalur. Pasokan yang diberikan oleh penyalur hanya kepada subpenyalur yang sudah menjadi anggota atau terdaftar di penyalur tersebut. Subpenyalur hanya bisa melayani konsumen LPG 3 kg yang mempunyai kartu kendali dan terdaftar di subpenyalur tersebut sesuai dengan penataan yang telah ditentukan. Berikut syarat pengajuan kartu kendali baru. Masyarakat yang berhak menggunakan LPG tabung 3 kg, fotokopi identitas diri seperti kartu keluarga dan KTP atau surat keterangan menetap terbaru dengan jelas, fotokopi surat keterangan usaha dari kelurahan setempat. Jika tidak ada fotokopi berupa KTP atau kartu keluarga, bisa dengan fotokopi surat keterangan domisili dari kelurahan setempat. Melampirkan surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan penghasilan dari kelurahan setempat. Dan terakhir, lakukan proses pengajuan ke pos pelayanan kartu kendali. Jadi, kartu kendali merupakan identitas bagi masyarakat yang berhak untuk menerima subsidi dalam pembelian bahan bakar LPG 3 kg. Dan tata cara bertransaksi pembelian LPG 3 kg yang menggunakan kartu kendali cukup mudah dan sederhana. Berikut prosedur transaksi dengan kartu kendali. Masyarakat yang berhak setelah mendapatkan kartu kendali dari pemerintah harus membawanya setiap membeli tabung LPG 3 kg dan tidak dapat digunakan oleh pihak lain di luar anggota keluarga. Penerima kartu kendali telah terdaftar di subpenyalur yang telah ditentukan dan hanya bisa membeli di subpenyalur tersebut. Petugas subpenyalur mencatat setiap transaksi dengan menggunakan EDC atau Electronic Data Capture. Setelah EDC atau Electronic Data Capture merekam transaksinya, baru subpenyalur akan memberikan tabung LPG 3 kg. Program distribusi tertutup dengan menggunakan kartu kendali akan menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan pemakai maupun subpenyalur. Akan tetapi, melalui program edukasi dan sosialisasi yang bertahap terus-menerus, peralihan sistem tata niaga LPG 3 kg bersubsidi ini diharapkan dapat berjalan dengan baik di masyarakat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi juga melakukan sosialisasi melalui penyuluhan ke masyarakat, pemuatan iklan di media cetak dan elektronik, serta bentuk publikasi media lainnya sebagai media pendukung program distribusi tertutup. Dengan adanya sistem ini, masyarakat Sumedang diharapkan mulai perlahan-lahan siap untuk mulai melakukan transaksi LPG 3 kg dengan sistem distribusi tertutup ini.
Dengan diberlakukannya program distribusi tertutup LPG 3 kg dengan kartu kedali ini, masyarakat yang berhak akan segera didata agar mereka dapat segera mendapatkan kartu kendali tersebut. Kemudian masyarakat akan ditata dan ditetapkan menjadi anggota pelanggan di sub penyalur tertentu yang tentunya akan dibekali dengan kartu kendali penerima subsidi LPG 3 kg.